kita jumpa lagi. Ini sekarang lagi mau upload gaya Udung Udil, itu namanya sedok sodakoan. Kalau Gunung Kidul sendiri namanya Nyadran, guys. Banyak engkongnya, guys. Cara belum mulai, guys. Sebentar lagi jam satu nunggu Pak Lurah datang. Tancah menembak bekti lantas no dateng arah makno tapi tak bisa ngadeng pun tuan tuan. Ini dateng Joko Bio. Ini tersangkan parang gumantus, nyatus, tak nikahi pun. Tenggak, duyut, sangka paring, sangat satu. Karena kalau mulai saya ambil ke, kaitannya dengan jadwalnya, karena situasi dan kondisi. Pengadaan ingin sakit pula terakan, kirang pas kuna dengan Samudro Bang Asami, pegang ke pergerakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys dikasih kupon, guys, untuk dapat makanan. Ya kita lihat saja nanti, guys, kita dapat atau enggak. Ya insya Allah dapat makanan. Kita lihat sambil upload video sambil menanti makanan. Oke guys, nanti kita ini lihat dapat atau enggak. Kita ke makam Ki Ageng kita ke makam Ki Ageng Wonokarso. Wonokusumo. Maaf, sorry guys. Ki Ageng Wonokusumo. Beliau ini terah dari Keraton Yogyakarta. Guys. Yang ini guys, Ki Ageng Wonokusumo. Dan warga-warganya. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Niki Ki Ageng ngono ku semua niki nggih. Nggih. Kula nderek nyoteng saged. Saged napa? Ini ngapunten. Ki Ageng Wonokusumo, guys. Bapak niki juru kunci nih. Nggih. Yang itu. Niki acarane napa niki, Pak?
acarane iki peringatan simbah. Mbah ya Gemono Kusumo. Gemono Kusumo. Namine nyadran apa napa? Nggih. Oh, peringatan nggih. Wafatnya Ki Ageng Wono Kusumo. Jadi niki saben tahun nggih anu Pak nih. Saben tahun. Ning niki sepi wong kahanane seketus ngeten. Oh nggih, corona niki nggih Pak. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah tesih. Nggih. Lumayan. Iki tesih timbangane anu wong tesih nalurek zaman riyin. Nggih. Tetep sing penting mboten kliwatan ngeten lah. Oh nggih. Nggih, tetep tetep peringatane nggih diperingeti. Nggih, budaya nggih Pak nggih. Nggih. Oh. Niki saben wulan Madilakhir. Wulan Madilakhir dintene niku tanggal kali desa minggah. Nggih. Selangkung mandhap madhesi Senin Kemis. Oh, nggih. Kene iki niku lak anten Kemis niku tanggal 23. Oh, nggih. Oh. Jadi ini Ki Ageng ini peringatannya dari wafatnya beliau Ki Ageng Wono Kusumo. Beliau adalah terah keraton. Terah terah keraton Yogyakarta nih nggih. Nggih. Oh. Maaf guys, enggak berani ke sana. Sing nemoke niku keraton niku sing ngriki. Oh, sing nemoke keraton. Nggih. Dadi niki kok awet jaman muanten nggih niki anu walaupun 700 taun. Oh, nggih nggih. Oke, sik sedakoan nika niku tiang mriki tok napa saking pundi-pundi? Niki lak dinggih tigang dusun. Oh, nggih. Niku Monotoro, Banjar Dewa, Warung. Oh nggih. Ning sik ibarate tiang Jawi mboten asli mriki, ibarate saged saged anu ngoten. Nggih. Oh, saged sedakuan. Oh, TN niki corona niki wau. Nggih. Oh nggih. Pun kalih taun niki kok sing mboten anu niku. Kesiki mung mung tekse mung waton tiang riki domisili riki. Oh nggih nggih nggih. Nek waune niku nggo perwamu ya. Oh. Dari ngenten kaya sing ngenten iki. Kene iki sekabat-sekabate si Mbah niki songo. Oh, sekabate sahabate Mbah Ki Ageng Wono Kusumo niki wau nggih. Enten songo nggih. Songo. Oh nggih nggih nggih. Niki zamane Pangeran Diponegoro napa Ki Ageng Wono Kusumo niki. Kula pun mboten anu kula mendere ngeten wau nggih. Oh nggih. Wesine kula kok pinter sekali. Pokoke tentang sepuh-sepuh riyen. Nggih, trah kraton ngaten nggih. Nggih. Bagi di sini guys, di semuanya ada 100 lebih nih guys, 100 lingkung, 100 lingkung lebih. Mas, ini warung-warung mas, warung-warung. Nih, mau ikut nih kok, enggak. Ini guys ya udah jadi, nanti dibagi-bagi di, kan semuanya dikasih kartu untuk mengambil nasi itu, jadi itu dibagi-bagi ingkongnya, dibagi itu diambil satu persatu. Ini yang ke sini, yang ke sini yang melakukan sedekah. Ini yang ambil kartu yang dikasih kartu.
Semuanya diapet, semuanya orang yang di sini diapet. Di sini melakukan sedekah yang mengambil tempatnya untuk saya punya kayak gini nih guys. Ini diambil separuh untuk dibagikan. Tapi sayang guys, saya nggak dapat kartu, teman saya ada yang dapat kartu. Ntar kita lihat apa isinya yang di dalam.